1099 1099 64 60. Halo, halo, halo yang menonton dari kita tinggal perlawanan akhir kawan. Perlawanan akhir. Yang tengah menonton nih perlawanan akhir mini turnamen. Kita tengok perlawanan akhir lama bateri pun tak cukup kuat nih. Siapa yang akan menjadi juara? Jadi juara pada malam ini. Mini tournament pin nampang punya open. Kita tengok siapa yang. Oi, hujan lagi nih. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa follow, like, and share. Jangan lupa share. Kita tunggu dua orang masuk baru kita go
Siapa di atas tuh? Ini yang sudah nonton itu. Jangan forget to share ya. Thank you for the star, Rara. Dari kita live final di antara rusak len kokok. Betul, ba? Lalo seronoknya lagu kokok. Ada lagu saya? Ada me lagu. Biar betul kamu nih. Thank you for the star, Rara. Dari kita live final di antara seronoknya lagu kokok. Ada lagu rusak len kokok. Alamak, rusak. Jangan forget to share ya. Dari panel kami B menentang unicorn, unicorn dari Pinampang. Open tournament Pinampang punya. MLBBL invite saya. Mana boleh. Morris, Morris is watching. Hi Morris. Ah, oh, ini nampaknya penuh orang. Go kah? Go. Okay, go. Your team is banning. Your team is banning. Ya, masih tidak lain ke? Aduh, janganlah tidak lain kawan. Tim-tim begini lagi, kenapa tidak lain? Your team is back. Kita on hotspot dulu. Biar sini yang connect. Your team is banning. Connecting. Nice. Sekarang kita klik dulu. Tengok, lain masih rosak kan? Sebelah, hello. Kenapa? Tak ada muzik. Siapa? Oh, ada. Ada. Your team is picking. Thank you for the star ya, Rara. Seronoknya lagu kokok. Hai, hai, hai. Tak ada lagu nih. Jangan forget to share. Thank you for the share. Thank you for the share. Your team is picking. Perlawanan akhir. Open call Sabah punya Pinampang. Kita tengoklah. Jadi yang sudah masuk jangan lupa share. Akhir bebe. Yang sudah masuk tuh jangan lupa share, kasih share banyak. Jawhead.
Community, community. Kita tengok balik ni apa ni. Read, mau si, mau bebe. Alamak. Ciao. Perlawanan akhir online mini tournament. Estek Pinampang apa ditunggu lagi? Jom tonton live stream dan bersukongan kepada pasukan pilihan Anda. Kita tengok siapa yang akan menjadi juara final Best of Three Gami B menentang Unicorn Community Hero. ada salah nih saya tulisan tadi. Sorry lah, ada salah tertulis. Perlawanan akhir online mini tournament Pinampang punya. Di antara Gami B menentang Unicorn. Salah satu list tadi. Invite saya. Rara, thank you for the watching. Jangan lupa share ya. Hellcurt, your team is banning. Siapa yang akan menjadi juara? Adakah Gami B Unicorn? Unicorn kalau tersilap nama orang nih, kita tengok lagi. Sekolah yang tersalah. Unicorn kah? Unicorn. Unicorn. Oh, Gami B menentang Unicorn. Gami B di sebelah telah memakai. Siapa nih hero? Oh, Bataras, kasih panggil ya Bataras. Your team is picking. Yang sudah masuk tuh jangan lupa share. Hi Maurice. Aurora, your team is picking. Tim dari Unicorn telah memakai Chohet. Ini satu siapa ini? Khalid, Hellcat, Aurora. Ay, dorong tidak pakai tanks kah? Kemungkinan di sebelah akan memakai Hylos yang sudah masuk. Jangan lupa share. Oh. Nah Sultan Chu. Jadi tim Gami B. Thank you for the like, don't forget to share. Thank you for the star, Rara. Kagura. Tim dari Gami B telah memakai Kagura di situ. Nonong is watching, ay nong. Thank you for the watching, nong. Kita tengok di sebelah. Apa tank dorong pakai? Ada orang pakai kali jadi tanknya. Final open Pinampang punya. Dari Pinampang punya open Pinampang. Gami B menentang Unicorn. Hi Walk, thank you for the watching Walk. Open mini tournament. Perlawanan akhir online mini tournament Pinampang, bagian Pinampang punya. Di antara Gami B menentang Unicorn. Kita tengok siapa akan menjadi juara best of 3. Perlawanan akan bermula sekejap lagi. Jangan forget to perlawanan akhir online mini tournament Pinampang punya ya guys. Pinampang 75, kita tengok dia 75 Kota Kinabalu. Wow, rajin dia push 75 Kota Kinabalu nih. Dari Gami B memakai Bataras, Kupra, Chowling, dan tanknya Kagura, bah match dorang ni. Tank dorang adalah Kupra dengan skin special. Dari Scott Unicorn. Scott Unicorn. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Smash them. All troops deployed. Tepuk ke sebagian tengah dulu, cu. Aurora telah pun datang di situ, cu.
Mereka mereka segera telah membuang payung-payungnya. Don't forget to, don't forget to, don't forget to share. Makasih yang sudah menonton, terima kasih banyak-banyak. Nampaknya kita sini. Adakah di bawah pos blood kita tengok di bawah Khalid menentang dengan bataras di sini. Siapa yang akan mendapat di sini? Cao masih lagi di atas, ditarik di situ. Kita tengok Cao di sini atas. Cao menentang dengan siapa ini nama dia? Oh, Elise, lupa saya nama-nama dia. Sorry lah guys. Thank you for the watching. Don't forget to like and share. Telah masuk, kita tengok bagian tengah di sini. Kita tengok bagian bawah. Khalid telah pun dikejar di sini. Ada kapas blood nampaknya. Sedikit lagi kapas blood, tapi ada skill 2. Adakah Bataras dapat memakan Khalid di sini? Dia telah mendamak powernya. Terima kasih for the watching. Paknya di tengah di sini ada perlawanan. Kupra telah pun dibuang di situ. Begitu pantas nampaknya di bawah masih lagi pertarungan. Adakah Joyet akan masuk mengajar Kupra? Tidak, kita kembali ke bawah. Balik-balik tambah nyawa nih Khalid. Khalid tambah nyawa di situ di gelap. Kita tengok first blood nampaknya di situ. Cao telah pun mati di sini serang Kupra. Adakah Kupra dapat melarikan diri namun diplike? Begitu pantas Kupra dapat masuk tower di situ. Siapa yang kena kejar? Khalid kena kejar Ling di atas. Tambah nyawa lagi sekali. Adakah Elise dapat tower di sini? Kita tengok kemungkinan orang akan dapat tower di bawah. Adakah mati Cao sini? Sedikit lagi Cao akan mati namun dapat melarikan diri di situ. Orang terus mengambil tower di situ. Orang terobos habis. Adakah Gura akan mati di situ? Kupra ditulah ada pun datang di situ. Elise kemungkinan akan mengambil tahu. Kita kembali ke tengah. Ling telah pun datang situ. Adakah Ling dikeras di situ? Ling diantam di situ. Adakah Ling? Ling telah membuka altinya di situ. Menentang Joet. Namun telah masuk di galap. Siapa yang mati? Nah, Pagura telah pun mati. 4-0 nampaknya unicorn di hadapan. Kita tunggu Cao di sini. Cao menentang dengan Elise. Adakah Elise dapat melarikan diri di situ? Terus menerus menyerang. Ada Johit di situ. Ada Johit dapat menentang, membunuh. Cao dikeras. Tak dapat lari kawan. Tak dapat lari. Kembali ke tengah. 5-0. Terus telah menonton 5-0. Thank you for the watching. Jangan yang terus watching. Jangan don't forget to like and share. Perlawanan di antara Gami B menentang dengan Unicorn. Open mini tournament akhir Pinampang. Bagian Pinampang punya itu. Thank you for the watching semua. Telah masuk beramai-ramainya di situ. Di tengah telah pun masuk. Adakah mati di situ? Ditendang. Namun galap-galap. Tidak nampak apa-apa. Nasib saya nampak. Elise begitu sakit. Adakah Elise ditelan? Kena talan oleh Bataras di sini. Sakitnya Khalid. Kenapa Khalid begitu sakit? Yang sudah masuk jangan lupa. Elise dihantam. Ling telah pun masuk di situ. Adakah dapat membunuh? Namun Ling menjadi korban di situ. Innalillah nampaknya. Double kill nampaknya Johet di situ dengan senangnya mendapat double kill di situ. Bagian bawah lagi, Khalid telah pun datang di bawah. Sepertinya Johet akan mendapat tower di sini. Kemungkinan dia akan dapat tower sebab tidak ada orang pergi sana. Tower akan hancur. Adakah Cao dapat masuk? Telah dibuang nampaknya di stuprik. Orang telah mendapat tower di situ. Kembali ke bawah. Kupra telah pun masuk di situ. Johet mengejar siapa? Johet mengejar Cao di situ. Namun Khalid berada di situ juga. Mereka beramai-ramai di sini. Khalid ini betul-betul terpenuhi mati lah Khalid ini. Thank you for the watching. Don't forget like and share.
mini tournament bagian pinampang punya perlawanan akhir. Di antara Gami B menantang Unicorn. Oh, siapa yang akan dapat total di sini? Siapa yang akan mendapat total di sini? Belum masuk barang merah. Siapa yang akan ditulak? Sikit lagi kena buang. Namun Alice bersendirian di atas. Alice bersendirian di atas. Kita fokus kepada kura-kura. Jauh telah pun datang ke Alice. Siapa yang dikeras di situ? Bataras telah pun dikeras. Beramai-ramai di situ. Upra telah pun masuk. Adakah mati korban di situ? Johed dapat melarikan diri. Khalid telah pun datang. Adakah mereka mendapat membunuh Khalid? Karena Khalid sangat lifestyle-nya. Skill 2 aja lifestyle. Upra telah pun masuk. Adakah Khalid menjadi korban di situ? Namun Drang punya Hellcat di situ. Double kill. Adakah triple kill? Adakah dia terus kejar? Sikit triple kill cuy. Thank you for watching, jangan forget to like and share. Dorong mengambil tower tengah. Alice di bawah. Apa bikin Alice nih? Kalau ramai-ramai datang di situ, namun dikeras sikit lagi. Aurora dapat empatnya. Gami dia di belasa di sini dengan 95 tower telah pun hancur di situ. Adakah link dia tercukup buff? Kita tengok. Link dia belum cukup buff. Thank you for the watching, Daniel Juanli. Thank you for the watching. Perlawanan akhir mini tournament pinampang punya, open pinampang punya. Gami B menentang Unicorn. Bataras telah pun masuk di situ. Kembali ke sini. Khalid telah pun masuk. Johed begitu sakit, namun kena buang. Nampaknya Deniso itu Bataras. Alice masih di atas Khalid yang begitu sakit. Khalid menentang Bataras di sini. Adakah kena telan di situ? Dikeras lagi, dibuang lagi. Adakah mati Bataras di sini? Wah, sangat keras juga dia. Upra telah pun masuk. Adakah Alice bersendirian di sana? Kembali ke tengah. Di tengah macam ada peperangan. Siapa yang telah mati sana? Alice telah pun mati. Sikit lagi Johed mengejar di situ. Kita kembali ke bawah nih. Adakah kena telan di sini? Adakah Khalid kena telan? Sikit kena telan. Adakah mereka mendapat ini tahu? Kemungkinan dorong dapat ini tahu. Adakah Khalid ditelan? Khalid ditelan. Di mana dia? Adakah dia mati? Mati juga nampaknya. Nampaknya Hellcat dikejar. Belum lagi Gami B kalah. Siapa yang mati di situ? Hellcat telah pun mati. Johed dan Chow di atas. Dibuang nampaknya di situ. Yang sudah masuk, don't forget to share ya. Perlawanan akhir mini tournament online pinampang, open pinampang punya Gami B menentang Unicorn di perlawanan akhir nih. Best of 3. Apakah mereka akan mendapat total di sini? Alice, sedikit lagi Alice dapat mencuri di situ. Tengok-tengok Khalid itu menggaras di situ. Johed, siapa yang Johed? Sikit Johed dapat buang. Tentu siapa yang mau buang, namun Bataras. Alice berjalan-jalan nampaknya di situ. Siapa yang masuk begitu ramai? Killing spree nampaknya Kagura. Kagura telah pun sakit. Ditendang double kill Kaguranya. Siapa lagi yang mencari Alice di situ? Adakah Alice dapat melarikan diri di situ? Dorong terus masuk mengejar Alice. Alice dibelasa, ditelan lagi Alice. Dia kena buang di mana? Dia kena buang. Alice dapat melarikan diri di situ. Telah masuk beramai-ramai nampaknya. Siapa akan menang Gami B ataupun Unicorn Open Mini Tournament Online pinampang punya. Telah masuk beramai-ramai nampaknya. Telah masuk begitu. Siapa yang ditendang, siapa yang dicari?
Khalid begitu sakit, namun sakit juga lah nih Bataras nih, Giant juga lawan dia nih. Oh, Kupratela pun masuk link telah membuka altinya di situ, beramai-ramai masuk nyampak di situ. Sangat sakit nampaknya di situ. Bukan Tose nih. Ini final. Sangat cantik itu masuk. Triple kill nampaknya di situ. Ada kami niak. Maniak. Bukan Tose ya, saya jadi caster untuk MLBB punya Pinampang punya. Dorong suruh saya jadi caster. Jadi saya masuklah jadi caster, saya terima panel punya. Mini tournament bagian Pinampang punya open. Hai Cook. Aisyah, Gigi Bataras, ya Gigi. Gami B menentang Unicorn. Dorong di final sini nih, open mini tournament Pinampang punya. Oh oke okay, Cook, thank you loh ya lagi. Thank you for the singa. Oh, nah. Hai Cici. Wah, siapa yang kena buang di situ? Gura telah pun dibuang. Oi, sangat cantik tapi link yang telah masuk di situ. Namun galap-galap Khalid. Oi, siapa yang semuting ini? Kena antam Khalid di situ. Tapi Khalid punya nyawa macam tiapannya habis saja nih. Siapa akan menjadi juara mini tournament, open mini tournament bagian Pinampang punya? Disqualify bagian Pinampang punya. Adakah Gami Bem atau Unicorn di situ? Squad-squad yang kuat telah pun terkeluar. Squad seperti Underworld pun telah terkeluar. Gami Bem, Kennedy Handsome pun telah terkeluar. Masuk Elis situ menghisap nyawa di situ. Siapa yang sempat tinggu ini? Thank you for the share, loy. Masuk beramai-ramai nampaknya di situ. Gigi Bataras. Oi, siapa yang itu? Digalap-galap. Oi, kenapa dia melarikan diri ini? Pakai ulti untuk melarikan diri. Bataras telah pun masuk di situ. Leng telah membuka ultinya di situ. Bu, masuk begitu pantas. Double kill nampaknya kaguranya di situ. Begitu sakit Leng di situ. Namun, Bataras mati nampaknya. Elis melarikan diri dari Bataras. Apakah Bataras dapat? Nah. Ay, bukan Elkat mati. Kenapa dia di sana? Thank you for the share. Hai si. Siapa di load? Wah, dorong terus mengelot. Adakah mereka mendapat load? Karena wave out sudah di sebelah. Tidak, wave out lah ada satu. Adakah mereka mendapat load? Nah, sedikit lagi. Komen. Load telah pun mati oleh Ling. Nampaknya hujan kita punya lain sedikit terganggu. Woi, Kupra telah pun masuk di situ. Woi, shit man, punya sakit si Kupra nih. Terakhir Gami B kalah so tadi, tidak lagi kalah dia nih. Langsung masuk dan begitu share. Lawan akhir Gami B menentang Unicorn open mini tournament pin nampang punya. Telah pun masuk beramai-ramai. Woi, digalap-galap di situ namun tidak. Siapa yang masuk? Ay, Kagura telah pun mati. Ada Kaling dapat melarikan diri. Link telah pun masuk nampaknya. Bataras telah pun masuk. Ay, ini yang sakit nih Bataras nih. Kurang asam punya Diniso nih. Nah. Hilang lah kalau di map kena talan nih. Percayalah. Dede nasib kena buang. Kenapa Chow tidak menentang kali itu? Mega kill. Sudah linknya di situ. Shutdown oleh Johet nampaknya link di situ. Mereka terus push. Gitu begitu sakit tempatnya. Siapa yang akan ditelan di situ? Woi, kemungkinan hampir ada yang kena telan. Tahu di sebelah telah pun dihantam, adakah hancur? Tidak. Kita kembali ke sini. Bataras begitu sakit ini Bataras nih. Ada ditelan. Bataras dikeras itu. Kupra telah pun masuk begitu. Gigi juga Bataras nih, telponnya mati. Gila punya Bataras. Cetau Bataras kah Batras nama dia nih. Kagura telah pun masuk, Kagura yang begitu sakit. Pokoknya sakit Kagura, siapa yang dikeras-keras di situ?
Tapi sakit juga lah Elis. Sakitnya Elis. Pak Gura telah dirogol di situ. Mana kawan-kawannya di situ? Ih, saya pikir botar semati sudah tiga lagi. Bataras dibuang, dirogol beramai-ramainya di situ. Adakah Bataras akan mati? Namun Kupra telah pun masuk di situ. Wah, mati nampaknya Ling, shutdown nampaknya. Hai, namun Ling begitu sakit, nampaknya sakit. Adakah tawa akan hancur di sini? Kita tengok. Sedikit lagi tawa tuh hancur. Ya. Ini Khalid betul-betul lah, keras kepala lah Khalid nih. Aduh, Saudia, kenapa Saudia? Elis Pustawa di bawah. Kennedy Chong, thank you for the watching, Kennedy Chong. Kamu sudah terkeluar kah, Kennedy? Perlawanan akhir. Mini turnamen online Pinampang. Kami biar menentang dengan unicorn di situ. Sedikit lagi unicorn akan kalah. Tahu orang telah hancur banyak. Namun mereka posisi menyerang sekarang. Semua bertapuk-tapuk di hutan. Ui, nah Elis menentang Bataras di bawah kita tengok. Ada terkesa, wih di tengah ada perlawanan lah. Galap-galap di situ. Woi, Kupra begitu sakit. Siapa yang tolong Kupra? Ada satu pun yang tolong Kupra. Perlawanan di tengah telah pun dibuka. Adakah Bataras sempat masuk? Adakah dapat menolong di situ? Woi, Bataras telah pun masuk. Dia telah pok Aurora di situ mengejar Aurora sahaja. Dia terus talan Aurora. Dia pilih ke apalah ini pun boleh lah. Dia bilang. Mereka ngelot di situ. Itu sakit Elisnya. Galap-galap telah pun datang, tapi dia kasih galap, dia pula yang mati. Oi, Bataras telah masuk beramai-ramainya di situ. Siapa yang cau dapat di situ beramai-ramainya di situ telah membuka ulti double kill nampaknya. Elis yang begitu sakit di situ. Oh, Elis ditendang. Oi, nah ditendang-tendang si Khalid. Oi, Khalid mati. Ada kan dorong terus slot. Dorong terus slot, bebe. Bataras. Adakah mereka dapat Elis di situ? Elis telah pun datang, telah membuka ultinya di situ. Adakah unicorn akan mendapat slot di situ? Kupra killing spray. Ayai, mungkin habis. Terus wipe out. Shut down. Wipe out nampaknya di situ. Link terus push tower di situ. Mereka terus push tower nampaknya. Adakah dapat bertahan di situ? Dorong terus push, dorong tiki saling membuka ulti. Mereka Unicorn telah pun menang perlawanan. Unicorn kami telah menang perlawanan pertama. Kita select dulu. Perlawanan kedua kita akan buka lagi. Saya akan masuk di atas. Kita invite. Dia punya Taiko tadi. Taiko dia. Oh, ini gak Taiko dia tadi tuh.
Kita tunggu-tunggu perlawanan kedua di antara Gami B menentang dengan Unicorn. Unicorn telah pun masuk nampaknya. Kita tengok di sini. Ini kah tadi itu? Bukan itu. Kenapa dia offline nih? Offline dia. Ini si link yang kita mau cari. Kenapa? Thank you for watching. Don't forget to share. Perlawanan akhir. Open pin nampang punya. Gami B menentang dengan Unicorn. Kenapa tak boleh ini? Oh, mungkin dari sini. Oh, itulah pun di lobby nampaknya. Thank you yang membagi like. Rara, thank you, Ra. Thank you, Ra. Thank you, Rara. Thank you, Ra. Thank you, Rara. Lagi satu apa? Lagi satu. Oh, ada sudah dia. Halo Wis, sudah ada orang masuk. Halo Wis, thank you for the comment. Don't forget to share. Don't forget to follow. Good luck Gami B. Gami B telah menang tadi perlawanan yang pertama. Unicorn telah tewas di perlawanan pertama. Adakah perlawanan ini akan dibawa ke tiga game? Good luck. Good luck. Good luck, guys. Thank you. Jangan lupa share ya. Don't forget to share. Oh, good luck. Oke, Bang. Thank you, Kester. Do you best. Thank you. You too. Wow, I love you. Oke. Thank you. Kita tunggu satu orang lagi. Kemana sudah orang-orangnya deh? Ini malam kita perlawanan akhir online mini tournament bagian daerah Pinampang punya. Apa ditunggu lagi kan? Jom tonton live stream dan beri sokongan kepada pasukan pilihan Anda. Kita tunggu siapa akan menjadi juara final best of 3 Gami B menentang dengan Unicorn. Tadi Unicorn telah pun Gami B telah pun menang di perlawanan yang pertama. Kita akan tengok perlawanan yang kedua. Chat diam. Oh. Oke. Perlawanan yang kedua Unicorn beat OXID. Beatbox dulu. Bah, on voice bah. Tidak ada orang on voice lah, ada orang mau beatbox. Beatbox kamu sini, beatbox live. B-E-A-T-B-B-E-A-T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 -B-E-A-
Big box, big box, big b o x, big box, kamu di live saya, oke. Wena. Ada leh. Saya lupa. Memang nak balik. Kau ingat? Tutup lah tuh. Dan kedua, kita tengok siapa yang akan menang. Kalau kami B menang, bermaksud dorang akan dorang menang di final. Oh, menang sudah. Atau dari Unicorn Squad yang akan menang, lo akan bawa ke game ketiga nampaknya. Your team is banning. Apa? Kita andas. Kita andas dulu, geng. Your team is banning. Your team is banning. Your team is picking. Yang menonton tuh, teruskan menonton. Jangan forget to say thank you for the say. Alois. Your team is picking. Kalau di perlawanan sudah habis, kamu mau tengok boleh pilih pergi tengok di YouTube Cook of Gaming Play ya, di YouTube. Saya akan post ini video-video semua nanti di YouTube. Yang sudah masuk dan begitu share. Kita sudah malam ini kita live. Jam 11, 9 menit sudah. Perlawanan Open mini tournament bagian Pinampang punya Open mini tournament online bagian Pinampang punya final sudah. Di antara Unicorn menentang dengan Gummy Bear. Gummy Bear telah menang perlawanan yang pertama tadi. Best of 3, best of 3 guys. Selena. Jawhead. Your team is picking. Uranus di sebelah. Gummy Bear telah memakai Uranus. Yi Sunshi. Your team is banning. Your team is banning.
Lisung setelah pun di ban nampaknya di situ. Eh tidak, Lisung si bari pick MM dorang Lisung si. Underworld telah memakai Link, Chohet dan Selena kalau silang. Selena di sebelah masih mengekalkan Chow. Oh, dah ada memakai Zilong, kita tidak pasti. Yang sudah masuk dan forget to share ya. Adakah Zilo? Adakah Barsha? Adakah Yudora? Yudora. Yudora nampaknya dipakai. Ada lah orang kena kilat-kilat dari surga nih. Oh, Underworld memakai Atlas nampaknya tank dorang di sini. Selena masih dikekalkan nampaknya. Alice. Alice, Mbak Alice. Alice dikekalkan nampaknya. Tapi Selena ada assassin 2, 1 mage, 1 fighter, 1 tank nampaknya. And unicorn tidak memakai fight MM. Nampaknya tidak MM. Kalau satu silap lah assassin. Fighter, match assassin, match tank. Oh, nampaknya dorang tidak memakai MM-nya di sebelah Akai. Dari Gami B memakai Akai, Yudora memakai Yudora match, Masmen assassin pula langsung sini. Baru saya tahu. Tank dia di situ Uranus dan Chow semua ada skin yang sudah masuk dan forget to share. Gila cu semuanya Sultan cu Gami B dan Unicorn. Open mini tournament online bagian daerah Pinampang punya. Gami B menentang dengan Unicorn. Gami B telah menang di perlawanan yang pertama tadi guys. Semua ada skin special elite semua ada. Di Uranus dia terbaik lah Uranus dia. Hai, semua yang skin Uranus belilah lepas nih, dapat duit-duit belilah. Maka perlawanan akhir begitu saja. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Kita fokus kepada Link. Chow di sini. Uranus nampaknya di bawah. Chow di situ nampaknya. Kita tengok. Chow terus masuk tempat Alice nampaknya. Uranus di bawah menentang dengan. Oh, kita kembali ke tengah. Yudora di tengah masuk di bawah. Masih lagi Uranus sana menentang dengan Johet. Sikit sudah Uranus. Hai push blood gila Uranus. Terbaik lah Uranus. Favorite saya Uranus. Yang sudah masuk don't forget to share. Don't forget to follow and like. Uranus final. Di antara Gemi B menentang dengan Unicorn. Open mini tournament online daerah Pinampang. Wih, Link telah pun masuk di situ. Kalau kamu tetap sini, kamu boleh tengok di Mobile Legends Sabah ada live juga di situ. Mati masuk. Wih, telah pun masuk nampaknya di situ. Kembali ke bawah plus plat di sini samping Uranus ya. Kita balik ke Uranus.
Tapi mana kan situ? No. Sedikit lagi. Kena buang Selenanya. Uranus terus masuk lete ngebuff Uranus. Oh, nanti buff dia dapat satu lagi dia karena sudah kembali ke atas. Chow, anak-anak Chow akan terus masuk. Wih, kena play stop nampaknya. Chow telah pun masuk di situ. Tapi Chow diterek nampaknya. Siapa yang mati? Selena telah membunuh Uranus nampaknya di bawah di situ. Yang sudah masuk, don't forget to check. Chow menantang Elise. Anak-anak dapat membunuh Elise di situ. Oh, tidak nampaknya. Kembali ke tengah. Di tengah ada pertarungan yang begitu sengit. Siapa yang mati di situ? Karena nah, tenggoron dari surga mati nampaknya tanknya. Turtle resurrecting soon. Kalau pun masuk beramai-ramainya di situ dipukul, ditarik. Just ini maki nampaknya di situ. Elise mempush tawa dengan senang lenangnya di situ. Chow di mana? Chow berada di mana? Chow telah pun datang nampaknya. Chow telah pun datang. Kita kembali ke Renus di bawah. Ada Renus dapat membunuh tanknya di situ. Telah masuk nampaknya tanknya di situ, punya sakit Renus. Begitu sakit Renus. Dapat juga dia bunuh di situ. Namun Johet, oh telah buang. Mati nampaknya Renus. Sangat cantik mainan Johet di situ. Masuk dan forget to share. Ramai-ramainya masuk, beramai-ramainya di situ. Memotong. Ada kali Songsi akan mendapat kura-kuranya di situ. Balik ke atas. Elise menantang Chow di situ. Elise telah membuka dia punya pau-pau besar. Kita kembali ke tengah di sini. Siapa yang kena tenggoron dari surga? Tidak, sedikit lagi kena kilat dari surga. Langsung si telah pun masuk nampaknya Chow. Adakah pertarungan di tengah akan dibuka? Nah, Chow telah pun datang. Tuh, adakah kilat-kilat dari surga? Kita tengok kilat-kilat dari surga. Kemungkinan kilat-kilat dari surga di situ mati terus. Tapi bukan dia yang membunuh. Siapa di atas Lee Sung Si menentang Ling di situ. Sikit lagi Ling mati, namun Ling dapat melarikan diri di situ. Ling dikejar oleh Jorah di situ, mati. Gami B 6-3 kembali ke bawah. Uranus menentang Ling di situ, punya sakit ya. Uranus, cantik banget. Ada amat di situ, kemungkinan Uranus dapat membunuh di situ. Cantik Uranus, sedikit Uranus terkorban. Tapi tahu satu pun belum ada yang hancur di situ. Mereka terus push di situ. Chow dikejar di atas. Chow dikejar, adakah Chow dapat melarikan diri? Tank telah pun masuk. Kita kembali ke bawah. Adakah mereka mendapat menghabiskan tawa di sini? Di tengah ada pertarungan. Sorry geng, minum tadi. Geng, nampaknya tawa dibuat telah pun hancur oleh Uranus. Sangat cantik gameplay Uranus. Tanknya dapat masuk, karena dapat tangkap di situ. Siapa yang ditangkap? Turtle resurrecting soon. Nah, dari surga. Adakah kilat-kilat dari surga? Pam! Killing spree. Nampaknya Eudora di situ membawa kilat-kilat dari surga. Kau terus push di sini. Adakah kau dapat? Kita kembali ke tengah. Kembali ke bawah. Uranus yang sangat sakit di situ. Adakah Gami B akan menang? Siapa yang dikeras itu? Selena telah pun masuk. Tak
sabo. Thank you yang masih. Oi, kenapa nih? Kenapa screen-nya begini? Maafkan saya. Maafkan saya yang sedang menonton. Killing spray nampaknya MM-nya di situ. Tarungan sengit nampaknya. Johit dikejar di tengah nampaknya di situ. Maafkan saya yang tadi. Saya buka pintu tadi. Karena Johit dapat markan diri di situ. Link masih lagi di situ. Alice terus pustawa di situ. Karena Alice dapat pustawa di situ. Uranus telah pun datang nampaknya di sini. Adakah Gami B dapat menang perlawanan ini? Nah, sikit kok kawan. Beramai-ramai masuk. Oh, nah sakitnya alisungsi dia. Akaiba membunuh. Adakah Gami B akan menang ini perlawanan lagi? Kita tidak tahu. Mega kill nampaknya. Kalau Gami B menang, dorong telah menang. Open mini tournament bagian pinampang punya. Chow terus push tower nampaknya di situ. Link masih lagi di atas. Tower telah pun hancur. Siapa yang kena rogol di situ? Oh, sorry. Nah, kilat-kilat dari surga, kawan. Kilat-kilat dari surga telah pun datang. Terus Chow push tower nampaknya kemungkinan Gami B akan menang perlawanan ini. Elis telah pun datang, siapa yang telah mati sana? Ujora telah pun mati oleh assassin-nya di situ. Namun Uranus tidak peduli. Killing spree sudah nampaknya Chow di situ. Mereka terus masuk. Adi. Elis telah pun datang. Mereka terus bertahan dihantam di tower. Adakah Uranus akan mati? Tidak juga. Keras kepala nampaknya Uranus ya. Fokus kepada Uranus. Nah, Uranus terus push tower. Oh, nampaknya dia mengejar link di situ. Sakit juga Uranusnya. Kembali ke sini. Pertarungan. Pertarungan mengambil buff sejak ini. Adakah saya dapat melarikan diri di situ? Dapat. Kita tengok Uranus. Apa Uranus bikin sana? Dia pura-pura berdiri kan. Dia masuk ke dalam. Dia recall lagi. Ainon, oke kak. Ainon, oke. Nah, mati nampaknya Uranus. Dibuang oleh Johit di situ. Chow terus kita kembali ke atas. Elis menentang. Dengan Lesong Se nampaknya di situ. Thank you for the watching ya. Perlawanan akhir mini tournament online bagian pinampang punya Gami B menentang dengan unicorn. Gami B yang merah, unicorn yang biru. Gami B telah pun menang yang pertama tadi. Killing spree nampaknya sakitnya. Adakah Akai dapat melarikan diri di situ? Mereka terus gasak di situ. Chow telah pun datang sampai Chow menghantam di situ. Adakah Chow dapat melarikan diri? Adakah Chow dapat makin dari kemungkinan? Tidak Chow. Chow dapat masuk tahu. Namun tanknya terus datang. Namun ada Uranus di situ. Sikit mati nampaknya. Sikit dorong wipe out. Ada nih screen. Kembali ke tengah. Chow menentang dengan tidak dapat sebab dia nampak link, jadi dia larilah. Gila, Chow satu orang lagi kena rogol. Chow shutdown nampaknya. Kita tengok Uranus, kemungkinan Uranus push tahu sini. Yes, kembali ke sinilah pertarungan sengit. Adakah kita tengok dari surga? Kilat-kilat dari surga nih hari. Ada. Link telah pun datang di situ.
Nah, akan terus cekap kilat-kilat dari surga. Nah, double kill terus si kawan, triple kill terus si Lusungsi. Uranus di situ, Uranus mentang dengan Johet telah pun masuk beramai-ramai. Nah Uranus mengejar terus Johet di situ. Adakah Johet mati? Sikit lagi, sikit Lusungsi mati di situ. Lusungsi telah pun dibuang di situ. Masuk beramai-ramai, killing spree nampaknya Johet di situ. Ada Uranus dapat melarikan diri kemungkinan. Ada loot sudah. Siapa yang mau ngambil loot? Oh, tidak. Mereka terus mengejar Uranus dengan sia-sia kalau kamu mengejar Uranus. Uranus datang. Uranus ini adalah seorang yang pengacau, kawan-kawan. Nah. Kilat-kilat dari surga, kawan. Tapi tidak apa-apa. Double kill juga Alice di situ. Oh, Yudora telah pun mati. Kejar di situ. Tapi ada tank nampaknya datang. Open online mini tournament bagian sini nampaknya akhir dari menemukan unicorn. Siapa yang mendapat lot? Siapa yang mendapat lot? Beramai-ramai masuk. Lot telah pun direstart. Telah pun masuk. Perlawanan ini, perlawanan akhir mini tournament, open mini tournament daerah Pinampang nampaknya. Victory! Victory nampaknya kami, be. Kita kasih confirm dulu yang sudah menonton. Gigi Bang, thank you ya live stream. Aku itu Yudora. Oh, itu Yudora. Ala Fox Team, saya tetap pula kau Yudora Fox Team. Kalau saya tahu kau. Thank you Steve Bok. Gigi Bang, thank you ya live stream. Sama-sama, bah. Gami B telah pun menang tadi ya. Dua perlawanan silap dia telah menang kan. Jadi tidak sudahlah. Gami B yang menang. Ini perlawanan final. Anjir. Anjay. Thank you bang for the live stream. You welcome. Don't forget to follow ya. Good luck. Good luck. Nanti ada masalah lagi. Ikut lagi teman-teman. Nanti saya kasih live. Nanti kita akan sangat berhubungan. Kita akan kasih live dari mulai sampai habis.
tekan ke si mula live dari mula sampai habis. Bye. Thank you for the follow. Good luck for your second tour. Cuma sekenal je ni. Legend sudah lucu. Thanks for your live stream. Alios, don't forget to follow ya. Lepas ni kita ada lagi. IYSS, yes. Lepas ni kalau kamu ikut dorang punya teman lagi, nanti admin suruh kasih live lagi. Di saat-saat akhir seakan bagi tahu. Jadi kalau awal lagi tadi bagi tahu ada preparation lah. Tapi tak apa. Thank you for the follow. Bina. Siapa bawa sering ni? Berarti guru. Thank you for the follow. Thank you for the your support, bebe. Ada di mana lagi sini, kawan? Saya nanti diupload ke YouTube kah bang? Iya. Kau follow aja Kukov Gaming Play kita apa? Kukov. Gaming. Play. Okay. YouTube. Ya, itulah saya punya Kukov Gaming Play. Nice. YouTube. Ya. Nanti boleh tengok sana. Kalau tidak pun kau masuk aja page. Kalau kau terjumpa, kau masuk page saya. Kau inbox saja sana. Oh, bang. Bah, thank you. Okay, bang. Thank you for the follow. Thank you for the support. Good luck for next tournament. Kukov Gaming Play. So punya YouTube Kukov Gaming Play. Ada sini santar ni dan ni. Yang Jackson dia bilang. Itu admin. Coba. Sebaik gua dulu. Thank you stream game kami. You welcome. Don't forget to share. Don't forget to follow. Kalau kamu mau tengok nanti boleh tengok di YouTube. Saya akan post. Besok pagi ada sudah itu. Saya akan post semua perlawanan kamu di YouTube. Kukov Gaming Play. Kalau kamu sudah subscribe. Kamu follow, like, and share. Tekan butang lonceng. Lepas itu kasih komen. Kamu akan dapat hadiah juga. Boleh tengoklah di page. Macam mana page dia. Kamu boleh tengok semua di page Kukov Gaming di Facebook. Kalau kau sudah sub, kau pergi komen. Komen yang menarik-menarik. Mungkin berpeluang memenangi hadiah misteri. Thank you for the sub. Thank you for the follow juga ya.
Legend sudah yang perempuan kanak kiri kamu kemarin, Mew. Legend sudah yang kita main sama dia kemarin tuh. Ya. Silang. Saya tengok kamu YouTube saya. Ini YouTube saya. Jap. Jadi kamu beli subscribe terus. Kamu komen. Ini YouTube saya. Ya, itu dia. Subscribe. Sudah pun di subscribe. Your channel. Ini YouTube saya. Siapa yang sudah, don't forget to subscribe, comment, sudah. Oke, kalau kau sudah subscribe, kau pergi komen. Di komen, lepas kau komen, kau cekas tengok kamu ya, komen dia macam mana. Your video. Oh, ini salah satu. Kamu komen. Subscribe. Oh, sudah kena subscribe. Thank you for the subscribe-nya. Subscribe, lepas itu komen. Boleh dapat hadiah. Game 9. Subscribe kami ini. Marlinda nama kau. Marlinda dari Lazarus. Dia supporter dari squad STANDIN, standin gitu. Okay, main. Terima kasih untuk yang menonton pada hari malam. Terima kasih semua. Saya off live saya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Jumpa lagi besok.